Dia adalah tanaman hias yang cantik disebabkan daunnya yang berbentuk pedang dengan warna batik, yaitu perpaduan garis-garis putih dengan hijau, dan tepinya tidak memiliki duri. Pertumbuhan tanaman ini sangat lambat sehingga sesuai untuk yang mempunyai lahan sempit. Bisa ditanam langsung di tanah maupun di pasu atau pot. Tangkai bunga ini bisa mencapai 5-7 meter. Bunganya berwarna putih kehijauan dan berubah menjadi umbi anakan yang bisa ditanam. Tanaman ini bisa diperbanyak menggunakan umbi anakan. Perawatannya, siram secara intensif bila ditanam di pasu. Kalau di tanah, siram apabila diperlukan saja. Lakukan pemupukan 2-3 bulan sekali dan lakukan pembuangan daun yang kering.